teman-teman saksikan ya nanti bagaimana Amin. Olehnya. Talimu gadung enggak ora. Pokoknya simak sampai selesai kepalu kepengen lihat hasil menangkap ikan di musim banjir memakai wuwu. Cukup 5 menit saja. Biar udan terus. Jalani blekok. Oke, kegiatannya awan-awan naruh golek iwak neng kali. Iki lokasinya di wilayah Desa Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Tadi pagi habis hujan dan banjir. Ini bisa kita saksikan. Habis banjir, ini kebunan habis banjir. Rusah-rusah pengen ini Yul. Bekasnya banyak sampah-sampah yang apa jenenge menempel di rajek. Ini jalan menuju sungai utama. Kepada teman-teman saya doakan semoga tetap sehat dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian. Dan selamat menyaksikan video saya, yaitu tentang mencari ikan di sungai sehabis banjir. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Ini saya sudah sampai di sungai Lorok banjir. Saya bersama dua teman saya, keponakan saya ini sedang miwitiar masang iwak nganggo wuwu atau bundeng. Tadi pagi itu ketoke gede banjir ya. Wih, kayak ngono. Kayak. Sing ketok eneng kono kayak ndi Yul? Lapiran. Kayak apa curug? Air terjun. Air terjun Kapiuran. Wah, tarik. Iya. Ya, Bang Bayi, tadi banjir bandang. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Yo, ayo iki sing baku iki golek iwak iki. Ya. Oke, singkong. Iki loro. Nah, begini teknik orang desa mencari ikan dengan wuwu ketika musim banjir. Nah, itu sudah mulai dipasang. Ini kengko ale oleh pirang anu? Menit. 5 menit. Tenang ane. Ya wes tak cek kengko. Atau cek tenan. 5 menit angkat auto. Wes auto. Auto iwak oleh oke. Kok ene wing asik ngene iki. Meng golek seneng, hobi. Hobi itu katanya larang regane. Jadi wangi ngatek apa jenenge ngene iki ya wing bot-bot hobi. Ini opo iki? Mbuh kok opo iki? Teman-teman,
saksikan ya nanti bagaimana olehnya. Pokoknya simak sampai selesai, kepalu kepengen lihat hasil menangkap ikan di musim banjir memakai wuwu. Cukup 5 menit saja kata yang masang. Oke. Setelah durasi 5 menit dijupuk. Cek. Oleh. Nih, tak cegak nih kita gambari. Itu kelihatan pating bledik, Pak, eh. Buset. Mantap sekali hasil buruan kita siang ini. Bakal payek. Dibikin payek. Cocok untuk menu makan siang. Oke teman-teman, demikianlah cara orang desa untuk mulai iwak. Semoga ini menghibur. Dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Wassalam.